Kali ini saya akan ini nanti merapikan dan membuka ruang-ruang pada bonsai shrub penjing. Ini bahan 1 tahun yang lalu saya beli di Pendanggal. Ini harga Rp150.000. Ini panjangnya sekitar 90. Jadi ini dulu saya beli itu bukan begini. Jadi ini saya setting lagi. Ini gabungan dua batu, pohon di batu ini. Berarti ini harganya Rp150.000 dulu belinya. Ini sudah 1 tahun yang lalu. Ini nanti akan kita sekalian kita ganti media dan kita buka ruang-ruangnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya. Ini potnya mestinya kurang panjang potnya ini. Nanti kalau sudah benar-benar jadi kita ganti pot aja. Jadi kalau tanaman di batu, kalau batunya nanti sudah permanen, kita gantinya media cuma lewat pinggir-pinggir sini aja. Kita potongnya aja gini akan, nanti nggak usah mengangkat batunya. Terlebih dahulu agar nanti memudahkan mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ini anjing ini menggambarkan, jadi suasana seperti batu karang yang dia di bibir laut ya. Dia haus kena ombak. Terus ini mirip seperti batu karang yang ada di Bali. Jadi teman-teman kalau punya bahan itu, kalau memang satu pohon kurang bagus, kurang kuat karakternya, kurang indah, bisa digabung. Jadi digabung sesuai dengan karakternya pohon itu mau dibikin apa, dibikin penjing, dibikin grouping, bisa. Jadi mau punya satu pohon grouping kurang indah, kita gabung dengan grouping lagi bisa. Nah, ini kan loh, ini tempel. Jadi nggak hanya mengandalkan apa adanya barang itu, kita harus kreatif. Ini sudah daun tua, bisa langsung kita pakai tangan aja. Daun tua itu mudah rempel. Kita buka pangkas ranting-rantingnya, kita pangkas dan kita buka komposisi pohonnya agar terbuka dimensi-dimensinya. Mungkin teman-teman yang tempatnya di Bali, asli tinggal di Bali, mungkin bisa tahu ini ada kemiripan di batu di pinggir pantai di Bali, cuman saya nggak tahu di mana kotanya, tempatnya.
ini saya belum terlalu berani memotong pres ranting-ranting atau cabang-cabang. Ini ada yang kurang besar ya, jadi nggak saya pres jadi. Nanti kalau benar-benar sudah besar-besar ranting cabang sudah imbang, saya pres lagi. Jadi kita jangan terlalu memaksa. Nanti kita setting penampilannya dulu. Tasnya ini kan tinggal bikin membesarkan ranting dan cabang sedikit, jadi nggak gampang. Gambarannya kan sudah kelihatan. Jadi sekali lagi teman-teman yang punya bahan bonsai yang kiranya di batu atau enggak di batu, grouping atau raft, kiranya satu pohon kurang enak dilihat, kurang kuat karakternya, kita gabung jadi dua pohon atau tiga pohon bisa. Jadi enggak harus utuh ya, jadi enggak harus utuh satu paket atau. Jadi bisa di, nah ini bekas sambungannya ini semen ini nanti kita warna nih. Jadi ini juga tambahan ini batu. Jadi ini nanti akan kita penampilannya kita setting dulu. Jadi tinggal nunggu atas. Sekarang akan kita kasih lumut dulu. Nanti setelah itu kita cat yang ini sambungan-sambungan. Nanti kita pasang lumut dulu. Sekarang kita akan mengecat bekas sambungan-sambungannya, nanti akan kita cat biar enggak kelihatan semen nih. Ini campuran catnya ya, kemarin sudah saya omongin di video saya sebelumnya. Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat bagi teman-teman pebonsai Indonesia.